Selamat datang di Eureka The Judge Podcast. Nama gue Nugi dan jujur agak surreal nih gue ngebawa podcast hukum beginian. Biasanya cuman bawa yang santai-santai lah, yang random-random. Tapi kali ini bahasannya tetap dijamin bakal santai dan kebetulan bakal seru juga karena bareng kedua temen gue ada Ican, ada Udin. Halo. Juga. Apa kabar guys? Baik-baik. Gimana nih kabarnya Nugi? Oh baik juga dong. Oke, mantap. Ngomong-ngomong kita sebenarnya hari ini mau ngomongin tentang apa sih? Better to be worth it ya bahasannya. Oke, nah jadi gue hari ini tuh mau bahas hal yang lagi main trending nih di perteknologian duniawi, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Nah, lu pada udah sering kan denger profesi apa aja yang kira-kira bakal digantikan nama mesin 10 tahun mendatang? Wah iya sih, gue tuh kadang concern ya, kayaknya gimana sih nasib lulusan hukum atau kita sebut bahasa kerennya, yuris ya. Yes. Itu gimana bakal nasibnya? Nah, itu dia Din, gue kemarin ngebaca nih soal kemungkinan hakim diganti sama robot. Nah sebenarnya nggak perlu dibayangin lagi karena udah ada negara macam Estonia yang ngerencanain hakim robot. Nanti mulainya sebatas untuk gugatan sederhana, katanya sih untuk ngurangin beban hakim dan pengadilan. Menarik, menarik. Tapi kira-kira kalau diterapin di Indonesia kayak gimana ya? Wah itu gue kurang yakin Chan, karena Estonia nih yang jadi pionir tuh memang hampir satu negara udah terintegrasi sama e-governance. Jadi bakal lancar nih semisal mereka menerapin beginian lah. Iya sih gue kayak paham deh kenapa wacana ini bisa muncul. Jadi kita tahu ya kalau workload hakim tuh tinggi banget, apalagi pandemi gini bikin putusan tuh jadi numpuk, jadi makin tinggi workloadnya. Jadi kalau misalkan tetap dijalankan, kemungkinan human error ketika memutusin suatu perkara tuh jadi lebih tinggi. Betul-betul, dan kayaknya juga bakal jadi sarana yang menarik ya Din ya, untuk menerapin asas peradilan yang harusnya sih sederhana, cepat, dan beringan. Karena dengan manfaatin AI, beberapa pekerjaan rutin yang mungkin monoton bisa aja nih diselesaikan secara lebih efisien. Tapi ya betul sih, tapi mungkin kita ada kayaknya perlu pertimbangin juga ya sisi etikal dari penerapan hakim robot ini ya. Karena ya kalau hakim manusia aja ada isu etis, tentunya dengan hakim robot pun juga pasti isu etisnya bakal lagi kompleks kan. Nah, gimana nih Chan, baik yang menurut lu? Menurut gua ya, mungkin kita perlu menimbang dari sisi aspek seperti yang pertama ya. Yang pertama itu ada sisi fairness, transparency, dan explainability. Terus yang kedua itu ada sisi responsibility and accountability. Terus yang ketiga itu ada sisi robustness and reliability. Terus apa lagi ya kira-kira? Ah iya, tapi jangan lupa kita juga perlu ingat aspek privacy and trust. Terus juga ingat juga security dan safety. Kenapa? Karena kan data kita kan kita nggak tahu ya data kita aman atau enggak gitu. Nah, oke, paham. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya penggunaan teknologi AI ini di pengadilan bukan kan hal yang asing-asing banget nggak sih? Iya sih kayaknya setahu gue ya di seluruh dunia itu profesi di profesi hukum tuh kayak jaksa, let's say advokat, bahkan hakim tuh dia udah mulai menggunakan fitur berbasis AI terutama di negara-negara maju. Oke, yes. Tapi kayaknya tuh cuma sebatas ini ya, hanya untuk mempermudah pekerjaan aja kan lewat analisis gitu, bukan sampai yang berwenang untuk memberikan putusan gitu dengan sendirinya, maksudnya hakimnya sendiri, hakim robotnya gitu yang memberikan putusan. Dan setahu gue pun juga AI ini pada dasarnya itu dibedain jadi dua, ada namanya yang strong AI dan weak AI gitu. Yang strong AI ini yang mereka itu bisa berpikir selayaknya seperti manusia, sementara weak AI yang tingkatan yang kita baru capai sekarang ini, mereka itu baru sebatas yang apa ya, mereka itu yang baru bisa memberikan analisis aja gitu dari input yang diberikan oleh kita. Seingat gue ya, Belanda atau kita sebutnya Nederland ya, itu pernah tuh nerapin hakim robot, tapi dia gunain cuman untuk rekomendasi putusan aja. Dia nggak memberikan suatu putusan atas suatu perkara. Ya, kalau di Amerika, bahkan AI itu ya baru ini aja, baru memberikan analisis dan case management aja, misalkan kayak aplikasi yang namanya ada Lex Machina atau Compass itu kayak buat ngasih rekomendasi berapa lama orang dipidana gitu. Nah kalau mungkin kalau Indonesia mau terapin AI gitu di peradilannya, mungkin baiknya yang seperti di Amerika gitu. Jadi dan itu juga sejalan dengan cetak biru pembaruan peradilan Indonesia. Jadi harapannya itu dengan penerapan AI ini untuk case management, untuk bantu analisis, itu juga bisa membantu penyelesaian perkara di tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, sehingga case managementnya lebih manageable lah gitu. Bener-bener, tapi tetap aja sih menurut gue Chan, sepertinya hakim manusia gak bakal bisa disamain dengan hakim AI. Karena manusia kan punya emosi, punya perasaan yang memang spesial aja lah, hanya dari manusia doang gitu. Betul. Kayaknya ini jadi pertanyaan gak sih ya? Karena kan jadi pertanyaan buat umat manusia, karena sebetulnya tuh manusia itu butuh sesuatu yang predictable dan mirip-mirip dengan putusan sebelumnya.
atau justru keputusan yang benar tapi justru penuh diskresi dari yang memutus perkaranya. Soalnya kita kalau kita ingat di dalam film itu juga disebutkan kalau hakim tuh sebetulnya penuh kesalahan gitu, dan itu yang membuat jadi salah satu kelemahannya. Tapi apakah itu jadi hal yang terbaik buat manusia? Menarik sih. Jadi gini sih, coba kita ingat ya, hakim robot tuh kan nggak memiliki subjektivitas dan perasaan sebagaimana hakim manusia. Tapi apakah robot tuh bisa ngasih putusan yang mirip dengan hakim manusia? Karena kita perlu ingat bahwa hakim manusia punya hati nurani. Nah ini dia nih, gue rasa sisi manusiawi oleh hakim yang pada umumnya nih nggak bisa direplikasi oleh robot, karena memang sisi manusiawinya lah itu yang bikin adanya prasangka, logika, dan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang memang ada gitu. Jadi gue nggak tahu itu kelamaan atau bukan ya, tapi that's what make us humans lah gitu. Sepakat. Dan mungkin kita juga perlu ingat ya bahwa yang menjadi subjek dalam perkara itu kan adalah manusia, walaupun juga kadang ada badan hukum, tapi yang berperkara kan tetap advokat, jaksa, itu semua manusia. Dan menurut gue, setuju, kita bakal pasti tetap butuh kebijaksanaan dari seorang hakim manusia yang dia itu paham sisi manusia. Iya sih, kayaknya bakal lebih bijak kalau kita menggunakan AI sebagai penunjang dulu kali ya. Karena kalau kita ketergantungan dengan robot, nanti manusia kerja apa gitu. Bener tuh, kalau yang nge-podcast pun robot, gimana tuh?